Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita lagi? Gak tau. Gak tau. Tapi kalau Cimaya kayaknya masih Cimaya. Ini yang jelas ini Desa Cinta Asih ya. Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita ada di bawah ini ya, bawah kaki Gunung Masigit. Gunung Masigit. Tapi dari sisi sebelah sini. Ya, biasanya kan kita dari sisi sebelah sana gitu. Kita melihatnya di sini suasananya sangat asri ya, nyaman sekali. Benar-benar di pedesaan. Ini kita ada di atas jembatan ya, di jembatan kecil. Ini jembatan. Nah, ini jalan cukup untuk motor ya. Ismayan. Airnya memang nggak deras, nggak terlalu besar airnya, karena memang lagi nggak hujan. Tapi ya lumayan lah. Ini nyaman ya. Suasana pedesaan pisan. Sok aya belut moal lagi nu kiki. Di dieu mah biasana belut mah jarang. Jarang. Anu aya oge lubang nih, A. Lubang. Lubang. Lubang itu jadi semacam sidat. Belut sidat lah yang gede ya, sidat. Ini pepohonannya rindang. Rasanya sih rasanya di situ pemandangannya. Di luhurnya, mohon. Nya, yang baik ya. Mangga. Boleh ninggalian kata ngo, Pak. Mohon, mangga. Sarindang heula tuh. Insyaallah, insyaallah. Tuan, mana? Ini batu bacan katanya, bacan sungai. Tapi bacannya belum jadi. Kita naik ke atas, katanya ada perkampungan di atas. Wah, itu ya warung kia beneran. Seperti biasa, kalau ada warung kita mampir dulu, ngopi, jajan sambil ya nanya-nanya lah. Video lah, video lah. Ini warga di sini ya, ada acara vaksinasi di atas. Alhamdulillah ya, di sini warga antusias untuk vaksinasi. Ini Kampung Puncak Suji di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Saya baru pertama kali sih ke sini. Ternyata ada perkampungan Puncak Suji. Tak ya video nak. Tos diparaksin nak. Mun. Mangga, mangga, mangga. Jadi ini kampung di lereng gunung. Di lereng gunung dan udaranya sejuk sekali. Ya Ki ya, sejuk. Sejuk pisan. Gede banyak. Pak. Punten. Pak. Mana? Ada ikan gede katanya. Wih, bener ini ikan nilanya. Nila gede. Seberapa kilo ente? Iya, cikana 1 kilo hiji bener. Si ayah bogo itu. Mana ayah bogoan? Tuh, tuh kabur. Kandang kambing tapi lagi kosong kambingnya. Bu, terus divaksin.
Ini enak kan Ki, aduh segernya sejuk, namanya juga di kaki gunung ya. Lagi banyak yang divaksin ya Ki ya. Jadi nakesnya yang ngedatangin rumah warga kalo, ya. Ya di tadi bilangnya Pak Apung, Apung itu biasanya kalau disebut. Jadi ketua kampung itu. Oh, ketua kampung. Yang megang wilayah berapa RW-nya? Memang bagus ya kalau misalkan vaksinasi itu daripada jadi bagus dijemput ya. Jadi yang warga yang jauh aksesnya kan, yang susah, yang jauh, yang berhalangan lah, nggak bisa hadir misalkan kalau kita harus ke puskesmas atau desa kecamatan, kan nakes yang datang ke sini lebih enak. Bagus. Mudah-mudahan bisa segera selesai ya vaksinasi ya semuanya. Amin. Semuanya tervaksin. Amin. Amin. Oh, Ki, ayah jalan tadi itu, Ki. Ternyata masih banyak ya sini. Bagus ya, Ki ya. Jadi dindingnya bagus. Ya, dinding. Dindingnya bagus nih, lihat. Dari kayu ya. Lagi main-main sama anak ayam. Nah ini masih ada jalan ya ke sini, tembusannya ini nggak tahu kemana. Yang jelas ini kampung Puncak Suji ya, di kaki gunung Mas Sigit. Sebenarnya Puncak Sujinya itu ada di puncak ya, dikenal ya buat salah satu tempat camping ya, di puncak gunung Mas Sigit. Dan ternyata ada kampungnya namanya Puncak Suji. Jadi baru tahu ya Ki ya. Kirain Puncak Suji cuma di atas aja. Ternyata di sini ada kampungnya. Kampungnya. Terus ada lagi kampung Rawa Ramateming. Ramateming ya. Ya, kapan-kapan lah kita cek. Lu ayo motor. Assalamualaikum, Pak. Iya, Teh. Puncak Suji kan ya, bener Pak? Mohon. Oh, Puncak Suji kan ya. Dugi kaditu gitu? Dugi kadinya weh ta. Mohon. Tidinya kaditu Pasir Awi. Pasir Awi? Ayah jalan tembus deh kaditu. Kalamping. Iya, jalan iya kalamping. Jalannya saya? Hari kaditu nama. Biasa weh. Mohon. Jadi maksudnya teh ka jalan raya biasa tanya. Lamping di mana? Tah. Nah, di lamping mah. Ka jalan raya biasa. Biasa jalan iya gitu. Atau di paskina iya teh. Tah, tah. Oh, menuju di itu. Mohon, Bapak pada divaksin? Oh, mohon maaf, Pak. Mohon cak mangga, Pak. Dugi kadinya ieu mah Puncak Suji. Mohon. Itu nama tah lamun jalan kieu. Mohon. Di lamping dugi. Abi teh parkir motor di dinya gitu, di rumah di dinya warga. Kedah ka dia turun teh. Mohon. Oh, uih deui berarti. Mohon, mohon. Mangga, mangga, Pak. Ini di kaki gunung ya, Masya Allah. Ini. Seger, sejuk. Ada batu. Saha nemenahkan batu. Sahanya kayaknya. Iya, nemenahkan batu sahanya. Coba-coba. Saha sih. Kok wari, bisanya diangkat ke dia? Wari nyarane, wari dia. Saha. Sahanya, siga nama. Siga nama itu, saha ngerate. Sangkuriang. Sangkuriang. Kita balik lagi ya. Melihat yang divaksin. Hahaha, mohon. Tos divaksin, Pak? Oh, mohon. Orang lihat, atuh, ayo. Insya Allah, insya Allah. Anu kasabaraha, Pak, divaksin, Kak?
K22. K2? Oh, alhamdulillah. K22. Oh, mun ada ngomongan warga we dan mun nggak terserah dinas sih ada juga. Jantung jauh. Kenapa pisang ada jantungnya tapi hatinya enggak ada? Hatinya kemana, Ki? Hatinya dibawa sama mantan. Hatinya dibawa sama mantan. Itu depan tuh sebetulnya. Cari sini. Mana? Madu. Mana hari itu? Oh iya. Iya. Ini dia ki. Oh itu. Tewel. Tuh. Madu tewel. Ente. Kita cari pasien ya, anak-anak banyak. Bacaan masuk cukup usia. Badai di paraksin, Bu. Eh, kemana? Ah, badai ninggalian, Abi mah. Mun. Kamana, A? Kamarana? Oh. Mohon. Marah enggak, Bu? Sudah enak. Mohon. Atos beres.